Halo guys, kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah, kali ini kita menampilkan ini adalah tanaman kantong semar yang beberapa waktu lalu kita beli. Dan ini sudah tampak hidup dan beradaptasi. Nah, kali ini kita akan memindahkannya agar tampilannya bisa lebih menarik ya, lebih cantik, lebih menarik. Nah, di sini kita siapkan tempat yang baru ya. Kemudian ada tambahan media tanam. Di sini ada sabut kelapa yang dicacah. Kemudian di sini ada moss ya. Jadi kita akan buat menjadi lebih cantik. Ikuti terus, tonton sampai selesai. Ya, pertama-tama kita isi dulu medianya dengan sabut kelapa yang dicacah. Ya, kita isi dulu secukupnya, kurang lebih separuh. Ya, di sini agar ini sebagai pengontrol agar tidak kelebihan air. Ya, kemudian kita ambil tanaman kita. Jika dirasa kurang, kita bisa tambah dulu sabut kelapa. Nah, setelah itu kita letakkan di sini, kemudian kita penuhi dengan moss. Kita terapkan hal yang sama untuk yang berikutnya.
Ya, ketiga-tiganya sudah selesai. Nih. Selanjutnya tinggal kita semprot. Tinggal kita semprot, kita rawat. Ya, kita sudah selesai memindahkan. Ya, ini hasilnya bisa lebih cantik. Ya, tinggal kita rawat, kita semprot. Ya, kemudian ini sudah siap untuk menjadi hiasan di meja. Ya, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ibu menggawa orang.